Okey kawan, sesini aku baru kembali dari kematian. Dia baru hidup kembali, yang pastinya kalau kita hidup kembali ada duit guys, kita belanja dulu. Berangin tinggal belanja peluru, karena kalau kita perang, biasanya kekurangan peluru guys. Dia fokusin peluru. Kalau senjata sembarangannya dulu guys. Intinya kita beli peluru aja dulu. Dan gue ada dengar suara tembakan dari luar, jadi gue langsung maju aja guys. Ini gue maju keluar. Kita langsung keluar guys, cari maksudnya. Kita disini main game pang, jadi kita cari maksud aja. Kalau mendop sih enggak seru guys. Dia gue dapet satu kill guys. Sebelum gue mati tadi gue dapet satu kill gue guys. Sini gue sudah dapet dua. Sini gue dapet lumayan kill guys. Gue mainnya di tier demon. Ya yeah. Musuhnya sudah agak parah guys, sudah sulit. Ini itu kill ketiga gue. Gue ngebunuh satu lagi guys, dan sini gue sempat kewalahan bareng teman gue, teman Dunbob sih guys. Dia sempat diserang ya, dan nembak gue dari belakang. Kalau game guys, kalau musuhnya masih kurang jelas gitu arahnya dari mana dan stepnya juga guys. Jadi kalau pakai headset itu bilang pop main game ya, teman gue penuh. Dan sempat yang cari-cari dulu musuhnya. Gue sama tenangnya dulu guys. Dengar dua lawan satu itu menangnya lebih besar. Tapi biasa juga kalah guys. Ini dia. Dia maju. Gue coba mutar. Karena stepnya dan pandangan itu masih kurang jelas. Di sini. Harus teliti mencari guys. Ini dia. Gue hit dari jauh. Sehingga kenapa guys, gue majuin aja. Ini coba majuin di sini, gue hit gak parah lagi. Coba majuin lagi guys, kemudian akhirnya dia mati. Dia mau coba revive diri dan dia mati sini guys. Ini kill ke 4 gue. Sini gue kill lumayan banyak sih guys. Dan sini bersih, kita pindah ke area lain. Bunga repep dulu dan healing dulu guys. Ini dia gue pindah ke area lain. Ini dia beberapa musuh langsung hit. Ini kata yang gege guys. Weaponnya tuh gak terlalu. Dan rupanya cepat grow, jadi bisa langsung gak hit. Itu ngekir satu kali nembak lah. Ya, gue gak lihat guys. Kalau gak lihat mending sembunyi aja daripada kita tewas. Ini ya, gue muter, cari celah, tab dan muter. Ini di pertama slide guys ada musuh, tapi gue nggak sempat kill. Dikill oleh kawan Brown. Ini gue maju lagi. Ini ada sekitar satu squad lagi guys. Gue ini nggak cover dan papang ini ya. Gue hampir tewas. Ini gue lepakin gas untuk bantuin. Itu kan bingungin musuh juga. Nih, gue gak sempat ngekill. Tapi ada bantuan guys. Ini ya. Ini sudah rata sama teman-teman gue. Dia pindah ke perempuan lain guys. Perempuan lain. Kita majuin cari-cari musuh aja guys. Di sini posisi penting banget guys ya. Kita dibokong guys dari belakang. Jadi ada satu. We're hit. Tapi nggak mati, nanti kita gas aja guys. Kita lemparin gas itu ini guna banget guys. Dia bisa kacau kalau kena gas, lagi tempat sembunyi kena. Kita bisa rush, ya. Dan mereka pecah, tapi nggak sempat kill guys. Ini kill oleh teman gue juga. Apalah, penting bisa ngebantu. Dan menang, dia udah mati. Oke, ternyata dia mati gas guys tadi. Mungkin gua bisa nambah lah. Jadi kita cari musuh lagi guys. Kita mulai tunggu-tunggu dulu pastinya. Ini perkumpulannya lagi. Di sini ada musuh, gue hit aja. Kemudian ini gede banget guys. Ya, levelnya terlalu mana gitu. Bisa nembak dari jarak jauh guys. Ini dia. Ini udah gue tampung 6 kill. Sini ada musuh lagi, gue hit. Jadi harus fokus aja guys, ada musuh. Gue hit lagi.
Kalau pagi, macam lagi guys. Udah mau sudah datang, sudah makin. Oke. Langsung oke. Lagi guys. Oke, yang tadi. Ya. Harus tetap fokus. Karena dia menembaknya Jogja guys tadi. Gampang di sendir situ ditembakin dari berbagai arah. Kita cari posisi pinggir-pinggir, kemudian kita hit lagi guys. Ini ada yang dari luar kalau nggak salah. Ditembakin juga yang dari luar sun. Oke guys, ditembakin. Oke, dia akan tahu kita smoke dikit lah. Apa bas yang bisa orang ya. Ada juga yang berhit ya, walaupun di pun dikit lagi saya kan gua udah ada 7 jadi gua maju lagi dan loot tentunya kita harus pokoknya sudah ada 1 langsung kill jadi kill udah 8 dan juga ada yang sempat ini dia teman yang tadi gua progress tentunya dia tewas juga sini kita ada 9 ada juga dari tembok itu kan satu pagar berhit udah sempat gue kill kan guys yang dikit temen gue tapi ya itu gue kill oke guys ya udah agak dikat juga sih guys ya oh dia mati udah teman guys ini sempat ada yang bingungin ternyata dia tanduknya di atas guys dia nembak gitu gak tahu arwahnya dari mana ini gue sempetin healing dulu guys dia hampir ngakir gue dan gue coba cari posisi anak itu untuk wakilnya karena dia posisinya di atas dia baru turun banyak dan ada di atas gedung ini ya sembunyi kan dok susah untuk bikin bargain gak sih gue coba mutar-mutar aja dulu cari posisi anak buat ngekill sebelum ngeliatin posisinya di mana gue sempat masuk ke gedung dan langsung kelihatan ke studio tunggu nolong dan gue langsung heal dia pun tewas dan gue dapat 10 kill jadi sisa 12 orang dari 3 squad jadi gue coba mutar-mutar cari musuh gak nampak sih ayo kita selalu ketengah oh gak lupa kita belanja dulu pastinya guys 10 yang penting ini gue coba mutar-mutar cari musuh itu gak nampak yuk disini gue dapat 1 oke jadi 11 kill sini gue sempat mutar-mutar cari musuh ternyata zona udah mengecil guys jadi kita terpaksa kembali ke zona aja karena zona yang udah sangat pedis nih guys bisa habisin darah jadi kita kembali ke zona bareng teman-teman sendong kita coba naik atap gedung tuh pandangan lebih luas guys viewnya lebih luas ya, kita bisa lihat musuhnya di mana ini gue ada lihat step jadi ada dua gue cari ternyata dia ada di bawah guys karena oke step suara atau itu masih terlalu gimana gitu guys dia berhit lagi tapi bukan obeng yang kill dan suaranya ternyata kecil turun nanya guys masih salah satu orang kita kill kita hit sini gue enggak dapat kill sama sekali guys dan kita pun menang ini tier demo guys demon 1 ya dia toy terima kasih guys sudah nonton sedikit drama main Moonstrike Mobile.